Kecelakaan maut di Tol Cipali, wilayah Subang, menewaskan anggota DPRD Jabar dari fraksi PKB, Erni Sugianti pada Rabu, 3 April 2024. Dalam kecelakaan tersebut, minibus Toyota Innova dengan nomor polisi F1242FB, yang ditumpangi Erni dan sopirnya, Naufal Rizky Ramadan, 19, yang tak lain anak korban sendiri mengalami kecelakaan hingga terbalik. Bahkan Erni sempat tertindih mobil yang ditumpanginya tersebut. Yang bisa kami sampaikan untuk lanjutannya ini kecelakaan ini kami serahkan ke Lintas Polres Subang. Ya. Untuk korban berapa orang? Untuk korban 2 orang. Kebetulan penumpangnya kan 2 orang. Yang satu luka berat, luka pertama ya. Yang satu luka ringan. Untuk pastinya kami nanti konfirmasi juga sama tim kesehatan dari ya. Mau mudik mereka bang? Kurang 86 kita belum apa belum sempat tanya-tanya. Ya. Baru penanganan TKP aja. Siap. Begitu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.